Hello everyone, welcome to my channel with me Alia Rahma. Welcome back everyone. Jadi hari ini aku bakal reaction. Ini adalah video yang udah nonton video Pun'an aku. Pasti kalian tahu aku sering reaction video Pun'an. Tapi kali ini sedikit berbeda karena aku bakal ngebandingin, maksudnya ngebattlein antara video Pun'an dan Bobocu. Bobocu is popular TikTokers, like transformation TikTokers from Indonesia, sama kayak Pun'an adalah popular transformation TikTok juga di Vietnam. Jadi aku mau ngelihat siapa yang lebih better antara mereka berdua, antara Pun'an and Bobocu. Yang belum tahu Bobocu, kalian pas harus banget kepoin TikToknya dia, karena itu tuh bagus banget. Dia hampir mirip sama videonya Pun'an, cuman bedanya di sini Bobocu dia lebih ke like ke Harajuku style, and kalau Pun'an dia lebih ke kayak Chinese style gitu. Oke, kita langsung aja. Sebelum kalian menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe my channel and share to your friends. Jadi yang pertama aku bakal memperlihatkan kalian dulu videonya Bobocu, karena kalian belum pernah lihat Bobocu kan. Jadi aku akan first Bobocu dulu dan selanjutnya baru Pun'an. Oke, kita langsung aja nonton. Ini jadi videonya lumayan lama ya. Kita langsung aja nonton Bobocu TikTok. Play. Pour your information. Bentar. Sedikit informasi kalau Bobocu ini juga dibilang kayak Han Sojun-nya Indonesia. Han Sojun-nya TikTok Indonesia. Karena badan sama stylenya mirip Han Sojun. Yang nonton True Beauty pasti tahu. Oke, kita lanjut. Yakuza Jepang. Naruto. Oh my god. Naruto. Stay with me. Oh, Han Sojun. Oh my god, Han Sojun. I love Han Sojun. The true Han Sojun. The real Han Sojun. Aku suka banget sama stylenya dia, itu benar-benar keren. Korean and Jepang banget. Jangan bilang bentar. Jangan bilang dia mau berubah jadi yang cewek di True Beauty. Jangan bilang dia mau jadi yang versi wanitanya. Ta-ta-ta-ta-ta. No, you know I'm clean. Enggak. Enggak ada yang jelek. Kayak lo kalau gini, kalau mukanya mulus. Han Sojun. Kisah nggak kiri, kiri,
Desainnya dia tuh bagus banget ya. Opa-opa banget. Korean style banget. Bang cue bucket hat crow neck oversize. Kaos polos putih oversize. Kayak kondangan. Oh my god, I love you, what about you? Korean style, simple. Ooh, yes. Oh iya, 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 bener banget. Kebanyakan sih cowok-cowok Korea gini ya, simple, ya, style-nya simple. Kaos celana panjang, pakai sarung, pakai baju koko. Islami. The power master, you know the power master. Dia ini temanya benar-benar mas. Oh, the power masker banget. Oh, ini dia yang dulu. Bobocu dulu. Oh my god. Aku suka banget sama style-nya dia. Oh, Han Sajun yang suhu. Okay, make. Oh, okay. Now kita lanjut lagi. Yang kedua adalah Pun An. Pun An, play. Ini aku suka banget. I love it so much. Gini ya, kualitas mereka itu jelas-jelas sudah beda banget. Yang Bobocu dia itu like mandiri dan budgetnya mungkin masih sedikit buat video yang kayak gini. Tapi kalaupun An bener-bener udah like pro banget. Dari lightingnya, kameranya semuanya bagus banget. Aku suka banget sama baju andalan dia. Bajunya, baju jersey apa gitu, I don't know. Mungkin jersey MU, I don't know. Chelsea kesayangan. Oh my god, bagus banget. Oh my god, I really like it. Mungkin kalau mereka yang ini cewek, misal semisal si Pun An ini cewek dan Bobo Cucu, kan mereka bisa di collaboration yang kayak the couple of transformation. Oh my god, yellow, cantik banget. Hanyan, udah bener cantik banget. Sangat ngeri. Ini kalau dia jadi cowok juga keren banget lagi. Aku suka banget Quran. Can I meet you one day? Nanti ya aku nabung dulu buat pergi ke Vietnam. Madoy. Ha ha ha.
Bodinya bagus banget. I need tips buat body sebagus itu. Tipsnya gimana? Butuh banget ya. Cantik banget. Oh, badan, oh my god, Rose Blackpink sih ini. Udah sekelas Rose Blackpink, oh my god. Cantik banget, sumpah. Oh my god, bagus banget. Nyup kirau. Suka banget. Ya Allah, cantik banget. No. Mood di cowok, oh my god, keren banget. Keren banget. Sarangi. Okay, ini the last one. Opinies, oh my god. Keren banget, oh my god, I really like it. Oh my god, aku suka banget sama si Pudaan ini, benar-benar kayak gak bisa ada tandingan. Si Bubongcu juga bagus banget, cuman ya dari kualitas sama dari segi kamera sama lightingnya semuanya masih kurang banget kalau untuk si Bobocu, tapi udah keren banget.
Di sini aku nggak bisa bohong. Lihat ekspresi aku dari awal nonton Boboju sama nonton Pun An itu beda banget. Oh my god, Pun An masih the best. Kayak masih menduduki tahta tertinggi di transformation TikTok aku selama ini. God, bagus banget. I like it. Okay, thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye. See you next.